pada malam ini lebih kurang jam 8.45 malam, kita telah menerima laporan berkenaan dengan satu kejadian insiden yang melibatkan tren LRT yang bertembung antara laluan KLCC ke Kelana Jaya dan juga daripada Kelana Jaya ke Gombak. Jadi pertembungan ini berlaku di antara stesen Kampung Baru dan juga KLCC yang mana kita berada sekarang ini. Jadi dalam tren tersebut, tren yang menghala daripada Gombak ke Kelana Jaya dipenuhi dengan penumpang sejumlah lebih kurang 213 orang. So daripada pertembungan tersebut, pelanggaran tersebut menyebabkan 166 orang cedera ringan dan 47 orang cedera parah dan kesemua mereka telah dihantar ke hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital lain yang berdekatan. Jadi kita masih lagi menjalankan siasatan bagaimana pertembungan dan pelanggaran ini berlaku. Jadi disebabkan dia berlaku di dalam terowong, jadi laluan tu memang sempit. Jadi risikonya memang ada, khususnya kita risau dari segi elektrik dan sebagainya. Jadi operasi perlu berhati-hatilah. Jadi banyak masa diambil untuk proses evacuation ataupun untuk mengosongkan ataupun untuk mengeluarkan mangsa. Jadi memandangkan daripada rail ataupun rail yang sebenar tempat pelanggar itu lebih kurang 100 meter kepada ruangan lapang ataupun untuk stesen orang turun penumpang. Lebih kurang 100 meter. Jadi perjalanan itu dalam keadaan kecederaan terpaksa dibuat secara berhati-hatilah. Besok Ketua Pengarah APAC, Agensi Angkutan Awam Darat, akan menghantar laporan awal kepada saya dan dalam tempoh 2 minggu task force ini akan mengumumkan hasil siasatan kepada saya. Dan dalam tempoh 2 minggu kita akan kena pasti sama ada disebabkan oleh kesilapan dari segi sistem signaling ataupun communication ataupun human error. Dan kita akan pastikan kita siasat apa punca kejadian pelanggaran ini. Jadi atas dasar ini kita minta supaya wartawan bersabar sikit kerana 2 minggu kita dah siasat dan pakar-pakar kita akan terus melihat sama ada daripada prasarana dan pada apa kita ada tak ikuti dan juga kita akan menunjukkan khidmat building wall untuk melihat dan melihat pasti apa punca kejadian pelanggaran tren pada hari ini.